Jadi siapa di sini yang kangen GTA 5, teman-teman, adik-adik terkedik-kedik? Kita akan membeli kendaraan mewah nih, guys, 3 biji. Kalian pasti seneng, guys. Ntar kalian pilihin deh kendaraannya apa aja yang harus gue beli ya. Oke, okay, anyway, langsung aja, guys, kita akan solo cari Perico. Semoga nggak ada cheater, nggak ada hacker ya, nggak ada tete bengek lainnya. Apon? Tak ada cheater, anjing! Ih, caper banget, sumpah dah. Anjing, anjing cheater. Babi lo, anjing lo, ngentot, tau gak lo? Tau ngentot gak? Babi lo, caper banget sih lo. Ngentot. Eh, guys, 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 grup hacker, grup hacker. Grup, tau anjing. Grup hacker, eh, guys, guys, grup hacker, cari ini orangnya. Please, gue butuh bantuan kalian, guys. Kita cari dia, kita bawa ke penjara, setuju gak? Gak usah bawa penjara deh, gak ada hukumnya gitu. Kita gebukin rame-rame, setuju gak? Setuju gak, guys? Caper banget jadi orang, najis dah lo. Najis lo, lo maunya apa, cok? Lo, sini ya, saya. Sini. Sini Discord. Berani enggak? Bisanya ngehack di GTA doang lu. Umur berapa sih lu, tai? Ini lu mau caper kan? Discord ayo. Gak mau Discord. Mau caper. Anjir, sumpah Niki masih ada aja cheaternya, cok. Masih ada aja nih game cheaternya ya. Guys, ada di sini ada komunitas hacker nggak, guys? Di sini ada komunitas hacker nggak, guys? Solo session nggak bisa bikin Sekuro serve kayaknya. Please, yuk kita cari IG-nya, kita cari siapapunnya. Lu sampah cuma bisa gitu doang. Lu ngehack doang nggak dapat duit, tai. Mental keyboard doang lu. Ada di sini yang bisa mencari mentrek IP-nya, guys. Ayo kita lacak, kita caper banget. Najis bisa ngehack di GTA online doang, bangga lu. Bocil PC kentang, wah nih bocil PC kentang nih satu komunitas sama hackernya nih. Kalian bukannya bersatu sama gua melawan hackernya malah ngatain PC gua kentang. Ini nge-lag karena hackernya, guys. Gila, kalian bukannya bersatu buat bersama gua melawan hacker-hacker dajal, malah ngata-ngatain gua, cu. Gila, invite only aja dia bisa masuk, cu. Invite only aja dia bisa masuk, cu. Kebal lagi gak mati-mati di headshot. Ini najis banget nih hacker ini ya, sumpah ya. Udah invite only, men. Please lah. Lo ngerusak kesenangan banyak orang. Aduh, apa sih bacot, Lester? Lo ngerusak kesenangan banyak orang. Bocil-bocil yang mau lihat. Gila, bodoh amat lo katanya. Bocil-bocil yang mau lihat mobil mewah. Lo sengaja ada hati itu, mobil. Ya? Lo sengaja ada hati itu. Lo manusia atau bukan sih? Lo ada nggak sih? Ada nggak sih gemerlip kebaikan di hati lo? Bahkan sedikit aja. Bahkan sedikit aja. Anjir, gue dikasih achievement. Gue nggak mau, gue nggak terima. Gue nggak terima achievement gampangan begini. Gila, dia mau ban ID gue, guys. Laporan deh, guys, kita lapor yuk ke Bang Dimediger, guys. Kita cari nih hacker-hacker yang caper-caper kayak begini. Modder modnya, beli modnya, guys. Lu hidup lu duit bukannya buat bantu orang tua malah beli mod, anjing. Kalau bisa bikin sendiri modnya, jangan beli lu duit uang dari orang tua. Lu buat sekolah, buat beli buku, tai lu malah beli mod, anjing. Buat ngerusuin orang, goblok. Gua kira modnya bikin, beli, tai lu. Kan Bang, lu settingan sama hackernya biar seru kok. Mata kau settingan, anjing. Siapa tuh yang bilang? Itu yang bilang hackernya fix. Hidup lu settingan, deh. Di setting untuk menghakimi orang doang dan ngejudge orang dan fitnah orang. Itu hidup lu settingan yang bilang settingan. Aman sih. Kok dia bisa masuk sih? Siapa lagi nih, cok? Padahal gue yakin ada anak-anak yang emang gak caper. Kayak anak-anak di bawah 15 tahun yang emang pengen lihat mobil mewah di GTA online, cuy. Tapi gara-gara modder-modder ini, guys. Modder-modder ini yang ngerusak kesenangan kita, cuy. Padahal kita cuma mau have fun bareng-bareng. Terus voting mobil mewah apa yang mau dibeli. Tapi gara-gara modder-modder ini, guys, yang kurang perhatian mungkin ya. Mau dapat perhatian dari gua atau dari kalian semua. Dia ngerusak kebahagiaan banyak orang, men. Kenapa sih mereka melakukan hal-hal seperti ini, gitu? Maksudnya, lu mau caper, tapi bolehlah caper, tapi jangan caper yang ngerusak kesenangan orang gitu.
Contohnya caper di live chat kan gak ngerusak kesenangan orang, gak ada yang terganggu. Gue bisa lanjut mainin gamenya kalau mau caper di live chat gitu. Lu terserah mau kata-katain gue bebas di live chat, tapi jangan ngerusak kesenangan orang lain juga. Karena dengan gue gagal membeli 3 mobil ini, kesenangan orang lain juga rusak gitu. Kalau lu caper di live chat, ya udah kan bisa dirawin gitu. Tapi jangan merusak gameplay orang, merusak gamenya gitu. Karena gue yakin pasti ada ini bocil yang sama orang tuanya nunggu-nunggu, yang emang gak ngechat di live chat, udah kalem aja nonton dan gak sabar pengen lihat guys. Gak sabar, mereka pengen lihat mobil mewahnya cuy. Udah sesimpel itu coy. Sorry buat adik-adik yang emang murni mau nonton dan bersenang-senang. Gue cuma mau menghibur dan mencari AdSense di saat yang bersamaan, tapi kita dirusuhin sama moder-moder ini.